semua, jumpa lagi sama Vika. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini Vika akan bahas fakta negara Costa Rica. Costa Rica adalah negara terkecil ketiga setelah Belize dan El Salvador di Amerika Tengah yang berbatasan dengan Nicaragua di sebelah utara, Panama di selatan tenggara, Samudra Pasifik di barat dan selatan, dan Laut Karibia di timur. Costa Rica merupakan negara pengonsumsi gula terbanyak di dunia. Yuk kita bahas fakta negara Costa Rica ini. Cekidot! Mungkin di zaman modern ini banyak orang yang tidak percaya dengan namanya sihir. Namun tidak dengan penduduk Costa Rica. Mereka memiliki kota yang bernama Escazú yang merupakan kota yang terdapat banyak tukang sihir. Mereka dapat membaca kartu tarot dan bahkan melayani layanan sihir lainnya. Biasanya kebanyakan negara menggunakan anggur sebagai bahan dasar dalam membuat minuman keras. Namun berbeda dengan penduduk Costa Rica. Mereka mempunyai minuman keras guaro yang memanfaatkan tebu yang disaring. Minuman keras tersebut merupakan minuman pribumi Costa Rica. Costa Rica memiliki sungai Rio Caliste yang sangat menarik untuk dikunjungi dengan warna biru cerah dan pemandangan di sekitar sangat menakjubkan. Ada lagi nih, Costa Rica memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan karena mempunyai sungai paling bersih di benua Amerika. Nama sungai tersebut adalah Sungai Savegri. Meskipun negaranya kecil, namun Costa Rica tidak memerlukan pasukan militer untuk melindungi negaranya. Bahkan tanpa adanya kekuatan militer, Costa Rica merupakan negara yang aman. Meskipun demikian, mereka tetap memiliki beberapa tentara untuk menjalani hukum. Nah, itulah fakta negara Costa Rica. Itu semua merupakan hasil dari penelitian serta survei dari beberapa lembaga resmi loh. Tentunya hari ini kita sudah mengetahuinya. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah nonton. Dan jangan lupa like, share, komen, dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa ya di subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.